Stadion Gelora B.J. Habibie di Parepare, Sulawesi Selatan mulai direnovasi mulai hari Senin, tanggal 18 Maret tahun 2024. Stadion yang merupakan markas PSM ini direnovasi agar dapat memenuhi syarat stadion untuk pertandingan profesional. Ditargetkan rampung tanggal 31 Desember tahun 2024. Item pengerjaan meliputi area tribun atau tempat duduk penonton, kemudian lapangan, papan skor, area sekitar stadion dengan memakan anggaran sekitar 113 miliar rupiah. Stadion ini dikerjakan Balai Prasarana Permukiman Wilayah atau BPPW Sulawesi Selatan. Pengerjaannya diawali penandatangan kontrak bersama pemenang tender renovasi Stadion Gelora B.J. Habibie di Kota Parepare. Setelah penandatangan kontrak oleh pemenang tender, kemudian dilakukan pembongkaran bangunan lama stadion. PJ Wali Kota Parepare Akbar Ali mengapresiasi pemerintah pusat yang menginisiasi renovasi Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare, Sulawesi Selatan. Akbar berharap proyek tersebut bisa memacu pertumbuhan ekonomi. Kita hanya berharap sebagai pemerintah kota bahwa dengan pembangunan stadion ini akan mendapatkan dampak guliran baik ekonomi kepada masyarakat kita khususnya Sulsel dan Parepare dan lebih khusus kepada masyarakat di sekitar stadion ini, kata Akbar Ali kepada wartawan. Senin, tanggal 18 Maret tahun 2024, Akbar memastikan Stadion GBH Parepare direhabilitasi agar sesuai standar. Pemkot Parepare berharap pengerjaannya tepat waktu.